nonton nggak? Nonton. Kita cinta dari SMA, pernah nonton mas? Kayak dulu sempet deh, pas papa lagi nonton apa ya aku ikut-ikutan. Sempat, tapi lupa-lupa ingat waktu itu nontonnya soalnya masih di kampung sih. Kita cinta dari SMA dan Puspa Indah Taman Hati, sekolahnya. Kisah cinta remaja yang klasik. Pasangan romantis kali ya? Mereka adalah cinta sejati yang agak sulit ya perjalanan hidupnya ya. Almost like Romeo and Juliet. Karakternya tuh kayak cinta dan Rangga, kayak cinta abadi gitu deh. Mereka dipisahkan oleh orang tua. Iya nggak sih? Yang rese itu orang tuanya kan, bapaknya sama bapaknya yang musuhannya kan? Yang sangat memilih siapa yang berhak dicintai oleh anaknya. Yesi Gusman berkemah dengan teman-temannya, kelompok wanitanya, terus dia pegangan tuntunan lewat danau. Si Rano lempar batu, nggak sampai atau sampai. Mereka dikejar di taman sama teman-temannya sendiri itu. Paling diingat pasti Rano karena Yesi Gusman dan musik. Tahu soalnya serial Senapia sama Reva Hadi kan yang main. So excited, I want to watch it. Pemain-pemain juga luar biasa dan saya rasa ini akan menjadi suatu film yang sangat menarik untuk ditonton. Tahu sih, udah lihat dari iklannya di bioskop. Seneng sih, apalagi tahu direkturnya Lucky, mungkin dia akan kasih sesuatu yang baru, nafas baru. I was so happy dan penasaran karena jarang banget kan anak-anak Indonesia zaman sekarang bisa nonton film lama yang aslinya. Jangan hanya bentukannya yang kita bawa ke sini, tapi jiwanya juga kita bawa ke sini, soul-nya juga kita bawa ke sini. Itu sih yang menurut saya sih jangan sampai hilang gitu. Gue excited banget sih, gue pengen tahu Gali dan Ratna versi millennials itu seperti apa gitu. Gali dan Ratna menjalin cinta na-na-na-na-na dari SMA. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi, wahai Gali, wahai Ratna. Tiada petaka merenggut kasihmu. Tu-t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 u